Halo teman-teman, selamat datang di channel Kebun Alet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan review beberapa tanaman yang ada di pekarangan depan rumah saya dan nanti kita akan panen-panen lagi. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama nih teman-teman, ada cabai rawit. Ini varian caplak atau acung. Benihnya dibuat dari cabai segar dan disemai terlebih dahulu, kemudian dipindahkan ke planter bag ini. Sekarang baru berbuah sangat lebat sekali teman-teman. Awalnya planter bag ini hanya ditanamin dengan pohon rambutan, tapi pohon rambutannya itu hanya berbuah satu. Waktu berbunga sih lumayan banyak bunganya, tapi nggak tahu kenapa rontok, jadi berbuahnya hanya satu. Jika di sini ada teman-teman yang berpengalaman gimana caranya membuahkan rambutan dalam pot, boleh komen di bawah ya. Nah teman-teman, berhubung pohon rambutannya susah berbuah, saya memanfaatkan planter bag yang lumayan besar ini dengan menanam berbagai macam tanaman. Ada daun bawang, cabai rawitnya ada dua macam, kemudian ada tomat. Nah kalau yang ini cabai rawit domba yang disemai dari cabai segar. Cabainya baru banyak banget buahnya teman-teman, sangat lebat, padahal ditanamnya dengan cara tumpang sari yang berdekatan dengan tanaman yang lain. Kemudian ada tanaman tomat yang berbuah sangat lebat. Tanaman tomat ini tidak sengaja ditanam teman-teman, tapi tumbuh sendiri karena saya biasanya membuang sampah kulit buah itu saya timbun di media tanam ini. Kemudian saya coba rawat dan alhamdulillah buahnya sangat banyak. Nah ini dulu kondisi saat awal tumbuh tanaman tomatnya teman-teman, seperti ini. Dan ini saat penanaman cabai juga. Selanjutnya yang sebelah sini ada tanaman jeruk lemon tanpa biji, saat ini juga sedang berbuah, tapi ada beberapa buah lemon yang buahnya itu pecah seperti ini. Ini terindikasi kurang zat kalium ya teman-teman. Nanti saya akan coba treatment lagi dengan menambahkan pupuk yang tinggi kalium seperti MKP, agar lemon yang lain nanti juga tidak meletek. Ini ada baru berbunga juga. Terus sebelahnya ini ada tanaman jeruk peras, jeruk kalamansi, baru berbuah juga. Ini tadi teman-teman saya habis mencabuti tanaman stroberi, pada kering semua, nanti akan diganti bibit stroberi yang baru. Yang sebelah sini ada tanaman stroberi yang di pot kecil sedang berbuah, dan ini sulur-sulurnya nanti digunakan sebagai bibit. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita akan panen. Sudah saya siapkan gunting dan tempatnya. Apa saja yang kita panen, simak video selengkapnya. Nah ini teman-teman kembang kol yang sudah siap dipetik. Kalau sudah seperti ini saatnya harus sudah dipetik teman-teman. Kalau terlambat metik jadinya seperti ini. Ini gara-gara terlambat metik. Terus panen kali ini ada anggur juga teman-teman, anggur merah ini. Ini nih anggur merahnya. Ini udah matang. Anggur merah. Kalau ini belum matang, yang ini masih ada sebagian yang hijau. Yang sudah matang ini
cantik ya teman-teman anggurnya. Ini belum matang yang ini. Terus ada anggur yang hijau, anggur Jepang, teman-teman sudah matang juga, nanti dipanen juga. Ini tapi sedikit. Nih, ini yang hijau. Ini anggurnya aroma delight, teman-teman, ada seperti permen atau ini buah permen sama antara kolaborasi permen sama buah leci, aroma buah leci. Ini anggur Jepang. Namanya anggur Tamaki yang ini. Nah, ini sekarang mau panen dulu kembang kol, teman-teman. Keburu telat nanti keburu seperti ini. Ini saya panen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih. Yang satu lagi, kalau ini belum. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Lumayan buat dibuat sayur capcay. Nah, ini teman-teman anggur merahnya sudah saya panen. Berhubung tadi tidak ada kameramennya, jadi saya potong dulu. Kemudian ini hasilnya. Anggur yang hijau juga sudah saya panen. Nah, ini hasil panen kita hari ini, teman-teman. Ada kembang kol dan ada anggur, anggur hijau dan anggur merah. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum.